Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakkan khat, sulus dan nasah. Di sini sulus jali. Okay, kita perhatikan dahulu sulus jali ni. Yang ini dia jangan terlalu rapat. Kalau tiang-tiang ni, kita jarakkan satu titik. Jangan terlalu rapat macam ni. Contohnya macam ni, kita buat alif di sini. Dan lam ni, kita jarakkan satu titik sini. Itu konsep dia. Lepas tu kena tengok balik bentuk lam alif ni. Dia perlu ada dia perlu sampai sini sebenarnya, supaya jelas. Contohnya, okay, runcing ni terlalu landai, turun lagi. Jadi kalau ni ruang dia, so lam alif kat sini. Sini alif, di sini lam. Dia bukan bulat macam ni, dia tak turun, dia rata naik. Okay. Jadi sini jaraknya satu titik. Kemudian dalam alif ni sini dia punya lubang ni, dia kena bentuk dia macam bentuk H, simple macam ni juga. Ya. Yeah? Dia kena besarkan sikit lagi. Dia punya kepala ni kena perhatikan macam tu. Okay, perkataan Muhammad ni macam tu. Okay, turun ada tiga titik. Lebihkan satu titik sini. Patah balik. Sini dia kembung. Di sini lurus, tebal. Sampai sini dalam. Okey. Di mana? Ini kalau kita tengok yang ini sahaja, dia akan jadi mim nun. Condong ni adalah satu titik untuk dal. Ini empat. Sini empat. Dalam ni boleh isi satu. Okey. Kalimah Allah ni dia naik sini. Dia bukan sambung dari sini. Dia kena turun daripada atas ke bawah. Bukan sambung di sini. Tu. Ada lengkung. Tegakkan dia. Sini satu titik. Sini lebih luas. Satu titik setengah. Kita ambil daripada atas. Turun. Masuk ke dalam sampai sini, baru kita buat ha dia.
sampai kat sini lah, kat mata pen. Jadi dekat sini, ini full mata pen. Sini kita kena angkat mata pen. Dia 2/3. Satu titik. Ini bentuk bujur telur. Bujur telur. Ini 1/2. Ini 2. Ini kepala. Okay, raw bukan macam ni, raw. Dia kena apa ni? Ayat ni saya banyak ada dekat rujukan dekat internet. Jadi rujuk bentuk dekat internet lah, ya. Macam ni bukan bentuk raw ni. Kemudian yang ini pun sama, lam ni kena latih dahulu sebenarnya kena latih huruf tunggal dahulu. Baru kita buat susun sulus, ya, bentuk macam ni. Sebab kalau kita terus buat ayat macam ni, nanti pelajar tu dia tak tahu bentuk tu macam mana. Sepatutnya bentuk dia macam ni. Okay, lam. Boleh tengok pada video-video huruf tunggal tu yang saya telah buat. Video-video lama lah. Okay. Dia kena tahu konsep huruf tunggal tu baru dia mampu menyusun. Kalau macam ni, bentuk waw sulus pun dia tak faham sebenarnya. Sebab dia mungkin pelajar ni dia nak masuk pertandingan terus buat ayat kan. Jadi dia tak faham macam mana bentuk kepala waw. Dia hanya boleh tiru sekadar yang dia faham sahaja. Okay. Ini sin. Gigi yang pertama. Gigi yang kedua. Bentuk dia macam tu. Sama ada je nak menjulur ataupun lipat, terpulang kepada kesesuaian lah. Okay. Macam tu. Dan kat sini kita tak nak ada ruang kosong, mesti dipenuhkan. Mungkin dari segi susunan lah, ya, kena anjak lagi ke kanan. Okey, untuk khot nasah pun dia hanya tulis saja, dia masih lagi tak faham bentuk tu macam mana. Macam ni dia tidak menggambarkan nasah tu lah. Sepatutnya dia macam tu. Dia patah bukan lembut macam ni. Itu macam sulus. Okey, kalau dal ni dia kena bentuk macam tu. Dia ada Tuhan, nun tertinggal. Sini. Okey. Kena macam tu. Ha ni. Nun. Melainkan cara sambung ya nun kaf nun ni, ini sulus. Dan dalam khot sulus sebenarnya dia ada banyak tempat yang dia akan ada tebal nipis dia. Contoh macam dekat sini nipis ni. Jadi dia kena angkat pen, ada tempat tebal. Kemudian ni tangkai kaf dia lurus macam tu je. Okey, Allah dia okey.
Satu. Okay, ingat dia punya step dia. Macam tu. Satu paras. Daripada sini. Rendah sikit. Macam tu. Okay. Done. Kalau khat nasah, jarak antara huruf 1.5. Satu titik setengah. Dia agak jarak-jarak lah. Nabi. Okay, jadi nampak di sini. Di sini nipis, tebal. Dia ada angkat pen sebenarnya. Okey, Muhammad ni ada dua cara nak tulis. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Ini bentuk kedua. Pesuruh. Tunggan macam ni. Dia runcing kat ujung tu. Ha. Macam tu. Okay. Jadi kena banyak latihan lah. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.